lagi sama gue Ali di channel di TV. So di video kali ini teman-teman, gue pengen apa yo? Gak tau. Gue di sini pengen ngebongkar rahasia yang kemarin gue tanya ke kalian semua yang di video YouTube short gue. Gue top up 15 juta rupiah. Sombong amat. Ya, benar-benar top up. Gue rela, gue nekat gitu ya kan. Dapat 109.000 berapa diamond gitu ya kan. Nah kan aku punya sisa diamond itu kemarin 13.000. Jadi totalnya 113.000. Tapi aku udah beliin sepatu server luar sama baju server luar kan. Nah jadinya sekarang udah sisa 112.000 nih. Nah, 100.000 diamond gua buat apa sih? Gak coba tahu. Kalian kan gua suruh tebak ya. Dan sekarang gua akan ngebongkar ya. Gua akan ngebongkar gua tuh pengen buat apa sih diamond sebanyak ini? Gua top up 15 juta tuh buat apa gitu. Dan ya, gua top up sebanyak ini tuh untuk gua ngeborong badges, guys ya. Goblok. Gua pengen masuk top region, top global badges, cuy. Tapi sebenarnya nggak mungkin sih, guys. Karena top global sekarang kalau kita lihat ya, ini kita lihat sekarang top global badges ya. Kita ke global, udah ada Sultan Pros, guys. Udah ada Dilan Pros 20.000 badges. Ini kira-kira 112.000 nih dapat berapa badges ya? Ini 20.000 badges berapa sih, guys? Kalau misalkan ditotalin berapa diamond sih? Tuh di bawahnya ada, ini dari mana nih? US, US, SA dari mana nih? Tanya ini BR yo, Brazil tanya. Ya, US, India. Tapi dari Indonesia ada Dilan Pros, guys. Tetap ya nomor 1 untuk mewakili Indonesia top global base ya. Mana Indonesia? Nggak ada lagi, guys, selain ini, selain apa namanya? Selain Dilan Pros, kebanyakan luar negeri ya, Vietnam, India, US, US itu Amerika apa Australia? Terus ada SA, SA dari mana ya? Terus Brazil ya. Indonesia cuman Dilan Pros doang, guys. Tapi kalau kita cek ke region, region cuma ada Dilan Pros nomor 1, nomor 2-nya Good Father. Ini Good Father siapa nih? Gak tahu juga aku. Gila sih. Badges-nya ribuan terus dia ya. Sultan cuy, ini dari mana dah? Regency, Guild Regency ya. Gila sih. Badges-nya ribuan ya. Seribu-seribuan semua ya. Ya udahlah, kalau gitu kita bakal ngebalap. Okay. Kita mungkin jadi top region nomor 2 ya. STM Aldi TV bakal jadi top nomor 2 badges di Indonesia, guys. Kesatu Bang Dilan Pros ya. Oke, walaupun kita nggak bisa ngebalap Dilan Pros ya, nggak apa-apa lah ya. Kita langsung aja borong, guys ya. Tambah badges nih, Elite Pass yang baru. Kalian semua udah beli Elite Pass belum, guys? Jangan lupa beli Elite Pass ya. Borong apa namanya, buka Elite Pass ya, karena Elite Pass tuh nggak akan keluar 2 kali, guys. Yuk kita tambah badges ya. Kalau 9999 berapa dah? 199, 200.000 diamond cu. Anjir, Dilan Pros berarti berapa dia? Anjir, berapa diamond ngabisin ya? Banyak banget dong si Dilan Pros tuh. Anjir, anjir. Gak cukup diamond aku buat beli 999 badges, guys. Berapa coba ya? Misalkan kalau 5.000 berapa 5.000? Nah, 5.000, 100.000 diamond ya. Berarti aku gak mau ngabisin semua diamond aku, guys. Harus aku sisain ya buat beli yang lain-lain. Masa aku abisin buat badges doang sih. Ya udahlah, kita beli 5.000 badges aja lah ya. Oke. Okay. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Gila sih aku nekat loh top up 15 juta, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sayang dia mohon, guys. Buat beli badges doang, tapi enggak apa-apa lah ya. Aku pengen jadi sekali-sekali, guys. Sekali-sekali seumur hidup jadi top region badges gitu ya kan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 5.000 badges, guys, kita sudah beli ya. Gila sih. Wah gila, ini kita bisa ambil semuanya, guys. Ini kita bisa ambil semuanya ya. Kita bisa klaim ya. Kita klaim. Kita klaim. Kita klaim semuanya. Oh iya, kan ada tombol ambil semua ya. Lolot banget. Kenapa nggak tombol ambil semua ya? Kenapa harus klaim satu-satu? Lolot, lolot. Nah. Wah gila sih. Nah, kita dapat semua ya. Aldi TV top region nomor 2 badges, guys. Ente kadang-kadang ente. Gil sih, bandel cowoknya kita udah punya ya. Nah. Terus ini bisa diklaim kan yang di akhir nih? Oh, udah keklaim semua kah? Emang udah masuk ke vault semua? Wah. Loh iya, udah masuk ke vault semua nih. Mana tadi crate-crate-nya? Wah, gila, ada 194 crate cube. Magic cube, guys.
nanti kita buka lah ya di konten berikutnya ya. Okay. Ini banyak banget kret-kret yang aku timbun dari tahun 2021 ya. Udah 2 tahun nih aku timbun, nggak aku buka-bukain. Nanti kita bikin konten ya, kita buka-bukain kret-kret Aldi TV ya guys ya. Oke, okay, kita pakai baju Elite Pass ya lah. Kita pakai set Elite Pass ya guys ya. Set Elite Pass spesial Halloween tahun 2022. Dan sekarang badges Aldi TV 5.000 cuy, paling gede ini ya. Seumur umur ini badges paling gede buat aku guys, 5.000 guys. Gila sih. Coba kita cek ke top region sekarang. Aldi TV jadi top region nomor 2 guys. Mana? Kok top 3-4? Kayak mana nih? Ini 5.000 woy. Ini nomor 2 kok ini 1.000. Ini aku Aldi TV 5.000. Gak masuk anjir. Masa top 34% lah. Kayak mana anjir? Ini error. Ini error kayaknya nih guys. Belum diperbarui ya. Mungkin nanti malam kali ya. Ini aku kan lagi record. Mungkin nanti harus ini dulu kali ya. Harus apa namanya? Harus loading dulu guys. Ini harus aku nomor 2 ya. Coba kalau ke global kita apakah sudah masuk 5.000, berarti aku harus masuknya urutan nomor 12 guys. Nomor 12 ini kan 4.600 ya. Mungkin aku bakal masuk di nomor top 12 ya di global guys ya. Kalau di region aku harusnya nomor 2 nih. Tapi nomor 2 ini belum ke reset ya. Kalian semua setuju gak sih guys kalau misalkan Aldi TV tuh jadi top region, top global nomor 2 badges gitu ya kan. Soalnya kalau kita lihat ke global, Indonesia cuma ada perwakilan satu orang guys di Lanpros doang. Sisanya Indonesia mana guys, gak masuk gitu, gak ada gitu. Kalian semua setuju gak guys kalau misalkan Aldi TV masuk top global juga guys? Coba kalian komen di bawah ya. Soalnya yang lain tuh kebanyakan Vietnam tuh. Ada berapa orang Vietnam guys? US nih, US ada berapa orang juga tuh? Banyak banget guys. Masa Indonesia cuma satu orang sih, kayak mana gitu ya kan? Indonesia tuh harus membuktikan gitu guys ya. Yaudah lah guys ya, mungkin aku cuma sampai segini dulu aja kontennya, karena aku cuma pengen ngeborong badges doang. Nanti kita bakalan main ranked lah, solo squad ya. Ini badges Aldi TV 5.000 pasti diincar satu server nih. Yaudah guys, jangan lupa di like video ini dan subscribe Aldi TV juga. Bentar lagi Aldi TV 2 juta subscriber nih guys. Yaudah guys, gue Aldi Pepresa. Thanks for watching, stay focus and peace out. See you next video.